Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Ratriana Kusumiati, dari Fakultas Psikologi, Universitas Kristen, Satya Wacana. Sejak dahulu, musik dipercaya memiliki efek yang positif bagi anak. Sehingga, banyak ibu hamil yang mulai memperdengarkan musik klasik kepada bayi sejak di dalam kandungan. Banyak penelitian mendukung hipotesis ini, bahwa jenis musik akan membawa pengaruh berbeda kepada setiap manusia. Bunyi yang berirama tertentu, meski bukan dihasilkan oleh sebuah alat musik, pada akhirnya dapat dimaknai sebagai sebuah musik yang memberi efek menyenangkan bagi pendengarnya. Sebenarnya, apa saja manfaat musik? Selain memberi efek hiburan yang menyenangkan, mengenalkan musik sejak dini akan berpengaruh positif dalam tumbuh kembang anak. Menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Bahkan musik juga menjadi salah satu media terapi untuk menangani gangguan perkembangan pada anak. Secara umum, musik sebagai bunyi yang berirama tertentu membuat orang yang mendengarkan bisa terbawa suasana hati atau emosinya meski tanpa syair tertentu. Dalam hal ini, musik membantu memperkuat rasa. Apa artinya? Anak bisa menjadi lebih peka, lebih empati, lebih toleran karena perasaannya diperkuat. Menjadi tidak tumpul dan terbuka wawasannya. Bahwa dunia ini begitu luas, beragam, dan berwarna. Karenanya perlu kita mengenalkan musik sejak dini kepada anak agar rasa yang dimilikinya terasah sejak dini. Dan hal tersebut akan membantunya untuk berempati terhadap situasi di sekitarnya dan tidak egois. Pada anak-anak yang memerlukan konsentrasi, musik juga dapat membantu konsentrasi karena ada irama yang harus diikuti. Belajar musik yang melibatkan koordinasi tangan, mulut atau kaki juga bisa membuat koordinasinya semakin baik dan konsentrasi meningkat. Pada anak-anak yang aktif, musik juga bisa menjadi saluran energi yang positif. Selain olahraga, bermain drum, atau alat musik pukul lainnya, sangat efektif membantu anak menyalurkan energi sekaligus melatih konsentrasi dan kesabaran. Anak akan berlatih motorik kasar maupun halus yang dimiliki. Piano dan alat musik sejenis yang memerlukan koordinasi motorik halus sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk lebih luas menggunakan jari-jari tangannya. Sebelum belajar menulis, mereka sudah lebih terdahulu membiasakan tangannya untuk berkoordinasi dengan baik melalui alat musik yang dimainkannya. Dalam kaitannya dengan belajar, musik terbukti secara empiris membantu meningkatkan memori. Beberapa jenis musik seperti Mozart mengaktifkan kedua bagian otak kiri dan otak kanan, sehingga bisa dimaksimalkan untuk proses pembelajaran dan penyimpanan informasi. Otak kiri banyak berfungsi memikirkan hal-hal yang sifatnya analitis, matematis. Itu akan lebih seimbang ketika otak kanan juga dapat stimulasi melalui musik. Melalui otak kanan yang berperan dalam kaitannya dengan imajinasi dan kreativitas. Ayah Bunda, di sisi lain ada hal yang perlu dicermati, terutama ketika memperkenalkan musik terhadap anak. Musik yang bervolume terlalu keras atau diisi syair yang kurang membangun perlu dihindarkan.
Pasti banyak jenis musik yang memberi efek menenangkan atau menyenangkan dan berpengaruh positif bagi anak. Bermain musik bersama juga membantu anak untuk bekerja sama, menghasilkan bunyi yang indah, sekaligus belajar konsentrasi dan menahan ego. Dengan demikian, mendengarkan musik ataupun memainkan alat musik banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis manusia sejak dini. Tidak hanya berpengaruh terhadap kognitif atau proses berpikir, tapi memperkuat afeksi dan emosi manusianya. Karena sejatinya dua hal itu harus seimbang, bukan? Mari bermusik sejak dini. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana, bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKP GKI TV. Tuhan memberkati.